Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Apa kabar sahabat-sahabat, rakan-rakan saya yang budiman? Baiklah, pada pertemuan kita kali ini saya akan kongsikan kepada anda satu lagi tips dan trik Google Data Studio, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita boleh mengimport data atau kita membuat pangkalan data murid berdasarkan APDM. Oke, langkah pertama yang perlu anda lakukan ialah anda buka aplikasi pangkalan data murid APDM seperti ini, dan anda masuk menggunakan ID dan juga password yang anda atau sekolah anda telah pun tetapkan. Jadi untuk mendapatkan data murid. Kemudian setelah itu anda buka Google Drive anda, okay, seperti ini. Buka di sini, klik di sini dan anda akan dapat paparan seperti ini. Dan kemudian new untuk kita buat Google Sheet. Okay, setelah kita klik Google Sheet ini, kita akan dapat paparan seperti ini untuk kita buat pangkalan data di Google Sheet kita. Ini berarti data murid yang kita dapat daripada IPDM itu kita akan copy dan paste di spreadsheet kita, Google Sheet kita, seperti ini. Okay, kita bagi nama file dulu, data APDM 2021. Kemudian di kolom A ni kita boleh nama murid. Di sini. Okay, nama murid. Kemudian di sini jantina. Di sini kelas. Mungkin sini tarik lahir. Sini nombor kad pengenalan. Okay. Di sini mungkin alamat. Nombor telefon dan beberapa lagi data atau maklumat yang anda perlukan, bergantung kepada anda apa maklumat yang anda perlukan. Okey, selepas itu kita bagi kemas kolom-kolom ini supaya nampak cantik dan teratur. Okey. Okay, seperti ini, dan kemudian kita boleh bagi bold, dan mungkin kita boleh besarkan saiz tulisan itu kepada 11 dan kita center, dan juga boleh kita simpan color di sini supaya nampak kolom-kolom ini. Kita bagi warna kuning misalnya. Okey. Setelah itu barulah kita copy dan paste nama murid di sini. Ini bergantung kepada kita lah, kalau nak kita buat bilangan lagi di sini kah, itu bergantung kepada kita. Okey, ini ialah data murid yang sudah saya copy daripada IPDM. Okey, ini sebagai contoh sajalah. Jadi anda boleh buat lagi beberapa maklumat yang anda fikirkan boleh dimasukkan di dalam data IPDM yang akan anda import masuk ke dalam Google Data Studio. Okey, setelah buat begini, tinggalkan Google Sheet ini dan anda buka atau masuk ke dalam Google Data Studio. Kita klik yang blank report yang ini. Okey, klik untuk kita buat page atau laman baru. Kita tunggu sebentar. Okey, sekarang kita sudah dapat seperti ini. Dia akan automatik timbul yang tertingkap yang ini untuk kita import data, sebab kita buat
laman yang baru. Oke, kita klik Google Sheet yang ini. Oke, di bahagian ini, di bahagian ini akan timbul semua file kita yang kita buat dalam Google Sheet kita. Oke, yang tadi itu di dalam Google Drive kita banyak file-file Google Sheet dalam bentuk Google Sheet, jadi akan timbul di sini. Oke, kita cari yang tadi, yang ini. Yang ini tadi namanya data IPDM 2021. Jadi kita cari di sini. Ada di sini, dia timbul di atas sini, kita boleh klik. Kalau dia tidak ada, tidak timbul, Anda boleh klik yang ini, Open from Google Drive. Bila klik ini, dia akan cari data IPDM kita, file yang baru. Tapi biasanya akan timbul di sinilah. Jadi kita klik yang ini. Oke, kita klik bawah ni add. Kita tunggu sebentar, kita klik add to report. Oke, sudah selesai. Kita sudah import data tadi, IPDM tadi itu. Jadi dia akan bagi kita dalam bentuk jadual seperti ini. Jadi kita tunggu sebentar untuk dia selesaikan proses memasukkan data. Oke. Sekarang kita boleh heret ini ke jadual ini ke mana-mana kawasan di laman ini. Oke, kita boleh besarkan. Oke, untuk tutorial kali ini saya tidak akan tunjukkan bagaimana kita akan buat background dia. Yang ini theme in layout dia, sebab itu nanti sudah saya terangkan pada tutorial yang lepas. Anda boleh buka video-video dalam channel saya. Oke, saya akan tunjukkan saja macam mana cara kita import data IPDM masuk ke dalam Google Data Studio kita. Oke, sekarang kalau perhatikan di sini ada nama murid dan tidak banyak maklumat yang ada dalam jadual ini. Jadi kita akan tambah beberapa maklumat berdasarkan Google Sheet yang kita buat tadi, yang ini. Beberapa maklumat di sini. Oke, jadi bagaimana caranya? Caranya kita pergi sebelah kanan ini. Oke, kita pergi sebelah kanan ini. Di sebelah ini ada beberapa di sini. Jantina, kelas, nama murid, nombor kad pengenalan, tarikh lahir dan sebagainya. Jadi kita akan masukkan dalam jadual ini. Bagaimana caranya? Kalau Anda nampak yang dimension ini, nama murid sahaja yang ada di sini. Jadi kita akan tambah di sini. Caranya, kalau kita nak tambah jantina, kita klik jantina ni, jangan lepas mouse ni, dan kita heret bawa masuk ke bawah dimension di bawah nama murid ini. Okey. Kita akan nampak jadual ini akan berubah. Jantina sudah masuk. Begitulah seterusnya maklumat-maklumat yang ingin kita bawa masuk ke dalam ini. Okey. Misalnya kelas. Okey, saya akan bawa masuk kelas. Klik kelas ini, jangan lepas bawa pergi dimension ini dan di bawah jantina. Oke, kita sudah ada jantina dan kelas di sini. Jadi yang ini pun sebenarnya boleh kita tukar. Kalau kita klik, kita nak bawa ke mana, di atas kah, di bawah kah, itu bergantung bagaimana kita mengaturnya. Oke, dan kita perkemaskan jadual ini. Misalnya ini kita tak mau lagi lah, kita matikan saja. Jadi yang dia akan jadi macam begini. Oke, mungkin juga warnanya ini kita nak ubah, ini bergantung kepada kita lah. Bagaimana kita nak ubah jadual ini? Klik jadual ini dan kemudian klik style. Ini dalam video saya yang lepas pun ada saya terangkan bagaimana kita nak bagi cantik atau kemas jadual ini. Jadi terpulang kepada kita lah.
Oke, saya nak katakan warna merah, dia akan jadi warna merah bagi warna yang agak ni lah, supaya nampak tulisan tu. Kalau nak perbesarkan pun, klik saja yang font size ini. Okay. Dan kemudian yang ini kita boleh perkemaskan. Okay. Bergantung kepada kita lah. Okay, bergantung kepada apa maklumat yang kita akan masukkan di dalam jadual. Caranya seperti tadi lah yang saya terangkan. Klik saja di bawah dimension itu. Okay, kita boleh perkemaskan lah jadual ini. Okay, ini ialah jadual yang kita bina tadi tu. Okay, sebelum kita buat filter, saya nak tunjukkan bagaimana cara buat filter untuk mendapatkan maklumat murid ini dengan apa ni, graf dan sebagainya, carta pai. Saya nak bagi tahu bahawa kalau kita klik di jadual ini, okay, jadual ini kita klik, kita bagi view dulu. Okay, jadual ini, kalau kita bawa mouse ni pergi jadual, ada tiga titik di sini, di atas ini, yang ini. Kalau kita klik ini, okay, saya klik, siapa-siapa yang melawat laman kita, sama ada ibu bapa kah, misalnya murid kah, guru lain kah, dan sebagainya. Kalau nak dapatkan maklumat ni, klik yang tiga titik ini, dan kemudian kita pilih di sini, export to sheet. Kalau kita klik yang ini atau kita nak download ke dalam bentuk Excel data yang ada di sini ni, kita akan dapat maklumat ini, data ini. Contohnya kalau saya nak ini, okay, bila saya klik, okay, dia akan bagi data itu, dia akan download secara automatik dalam bentuk Google Sheet. Jadi maklumat yang terpampang di sini ni akan senang diakses apabila pelawat klik yang ini. Okey, sekarang kita edit semula. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat filter. Okey, kita klik add a control ini, kita klik yang drop down list. Kita bawa ke mana-mana. Okey, sekarang ada sudah nama murid di sini. Okey. Tujuannya ini apabila kita klik, okey. Misalnya ini ialah kita punya ni apa ni, filter. Okey, kita akan view. Sekarang kita nak maklumat nama murid ini. Bila kita klik yang ini, kita akan dapat maklumat nama murid ini. Kalau misalnya dalam jadual ini kita nak murid itu saja maklumatnya dipaparkan, kita klik, misalnya kita klik yang ini. Jadual akan berubah dan hanya nama murid yang kita klik tadi yang akan terpampang maklumatnya di dalam jadual ini. Okey, sekarang kita akan buat filter yang lain. Jadi caranya mudah sahaja, kita copy dan paste sahaja, Ctrl C dan Ctrl V. Okey, ada di sini, kita susun elok-elok, Ctrl V lagi. Okey, selesai, barulah kita tukar yang ini nama murid tadi. Kita nak mungkin kad pengenalan di sini contohnya. Jadi caranya kita klik yang ini, file ni, dan kemudian kita klik yang bahagian sini, katakanlah nama, nombor kad pengenalan, kita ganti nama murid tadi yang di sini tu. Automatik dia akan berubah ke pengenalan. Okey, kita klik lagi pula yang di sini, kita nak jantina. Kita klik jantina, bawa, bagi tindi dengan nama murid tadi, kita lepas mouse di situ.
kita copy paste dan kita akan dapat jantina. Jadi bila kita view, kalau kita nak jantina lelaki sahaja, kita klik lelaki, automatik hanya murid lelaki sahaja yang akan di paparkan di dalam jadual ini. Okey, begitulah seterusnya mengikut maklumat yang ingin kita masukkan di dalam jadual kita ini. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara kita untuk pula buat graf ataupun carta pai berdasarkan maklumat ini. Okey. Caranya ialah kita klik add a chart. Yang ini. Okey, kita boleh pilih mana satu yang ingin kita masukkan di sini dalam bentuk bar, pai atau mana-mana di sini nih. Okey, misalnya saya akan buat yang carta pai nih. Saya klik dan bawa ke tempat ini contohnya. Okey, dia akan automatic dia akan jana sendiri. Tetapi yang dijananya ini ialah maklumat mengenai kelas. Okey, kelas 6P 100%, sebab data ni semua murid ini adalah 6P. Macam mana kita tahu yang ini kelas carta pai ini hanya maklumat mengenai kelas ialah di sini. Ini kelas. Jadi kita boleh ubah. Katakan kita nak maklumat tentang jantina. Okey, jantina ini begitu juga kita klik dan kita heret bagi tindih dengan kelas ini. Carta pai ini automatik akan berubah. Jadi di sini lelaki dengan perempuan. Lelaki 60%, perempuan 40%. Jadi kalau kita nak perkemaskan, boleh kita buat maklumat di sini. Kita klik yang teks ini. Okey, contoh. Kita boleh maklumat maklumat jantina. Kita boleh buat begitu, maklumat jantina. Dan ini seperti biasalah. Okey. Kita hanya perkemaskan. Okey, contoh maklumat jantina ini. Dan ini kita boleh bawa letak ke bawah. Ini contohlah. Kita boleh kecilkan dan kita boleh besarkan saiz ini mengikut cita rasa kita. Okey. Kalau kita nak lagi carta pai pun boleh. Nak buat lagi yang lain. Contohlah kita nak dalam bentuk ini bar. Boleh kita buat ke sini. Bawa ke sini dalam bentuk bar. Jadi kita perkemaskanlah bergantung kepada daya kreativiti anda. Bagaimana nak mengutarakan atau mempersembahkan data ini dalam bentuk carta pai atau carta bar. Okey, yang ini pun kita boleh ubah. Kalau nak kelas dan maklumat lain pun kita heret saja di sini dan ianya akan berubah secara automatik. Okey, begitulah caranya untuk kita import data murid melalui aplikasi pangkalan data murid atau EPDM. Selamat mencuba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.